Di saat polisi sedang gencar-gencarnya kampanye pemberantasan narkoba, ulah tak terpuji justru dilakukan anggota korpsnya. Setelah salah seorang kapolsek di Kota Bandung, Jawa Barat diringkus karena pesta sabu. Parahnya lagi, kapolsek itu pesta sabu bersama belasan personelnya. Kompol Yuniar, nama perwira Polri itu digerebek petugas Propam Polda Jabar dan Mabes Polri, Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi Adrimulan Caniago, membenarkan penangkapan tersebut. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan warga ke Mabes Polri, kemudian diteruskan ke Propam Polda Jabar. Setelah ditelusuri, ditangkaplah salah seorang anggota Polsek Astananyar dan barang bukti sabu-sabu sebanyak 7 gram.